Eh, Rizal kau belakang. Eh, sekejap. Aku rasa macam ada something. Aku nak cakap something lah. Tapi ada benda yang kau pernah lah macam aku. Macam, ish, tak sedap hati lah macam aku nak. Anyway, welcome back to my vlog. Nama saya Azam. Kepada siapa yang belum subscribe, like dan komen, sila buat sekarang. Sekarang ni saya nak pergi. Nak pergi makan dulu sekejap. Lapar-lapar. Dah tengah hari. Bangun lambat. Oh, biasalah kan. Anak muda. Semua dengan BD. Medi. Biasa buat vlog eh. Nampak rare. BD tak kerja hari ni. Ni namanya cuti tiada mood. Apa dia? Tak ada mood selamba cuti. Aku memang tak kerja Isnin. Apa yang tanya, Hajim kerja dia sekarang? Ya, saya dah kerja sekarang. Khamis, Jumaat, Sabtu. Pagi tadi, okay, aku nak tunjuk korang situation kerja aku macam mana. So, aku seorang penghibur jalanan yang tak punya gaya. Alright, thank alright. You okay, sekarang dah habis. Lepas tu kita makan. Jarang ni editor macam ni. Risau pula aku ni. Kau kenal lah ni siapa? Jap. Kau yang, wait, what's that guy? Hey, what's up? Aku dalam vlog kau, Hazim. Ya. What's up? To all Hazim punya subscribers, terus yes. Support dia. Thank you. Sekarang dia jadi editor dekat Borak Kopi Siam. So, ni Zack Mikan. Kepada siapa yang tak kenal, boleh subscribe dia. Tapi aku macam semua kenal, aku yang korang tak kenal, jadi subscribe aku. Alright, ciao. Apa dia, Cipa? Sabar, kita tunjuk. Apa? Guys, as you guys can see, semenjak Hazim masuk, sama, weh. Diorang tiga orang ni di belakang kan? So, diorang setting. Make sure hari ni last, eh. Make sure hari ni last. Gang, aku tak tahu lah, tapi hari ni dah 3-4 kali dah orang cakap aku macam senawan. Kalau kurus. Aku baru teringat apa benda yang aku nak cakap tadi. Patutlah macam aku terfikir YouTube, gaji aku, patutnya aku dah dapat lah. Check, oh dah hantar, ni nak check. Tak ada pun. Eh, apa ketah pasir? Aduh, aku rasa my plan tak dapat gaji lagi ni yang benda ni. Serius lah YouTube. Saya tengah enjoy last meal kat Bangi. Ayam penyet ni, sebab depan ni memang dah tak ada Bangi. So, Boh, jangan nak pandang-pandang. Dari jauh pandang-pandang nak masuk vlog. Jangan pandang-pandang. Cerita dia tadi order kopi. Lepas tu dia bagi kopi. Oh, lepas tu macam plan lah. Kita order kopi susu. Dia bagi susu kopi. Susu lebih daripada kopi. Susu lebih kopi sikit. Itulah rasa dia. Oi, tak mampu dah nak berikan susu kopi. Mat, it's okay, on me. Kau pegangkan kamera, aku nak bagi penghormatan terakhir. Okay. Sekejap, ni dah rekam lah? Okay, ciao. Hey, pasal bro. Kau ada tengok YouTube aku eh? Haa, ada. Cakap hi sikit kat viewer aku. Hai. Kau ada tengok tak? Tak ada pun mula hi juga. Kau akan featurekan dalam vlog aku. Right. Alright, so sekarang ni saya dah habis shopping beli baju. Tapi nak cari kasut. Aku rasa Sport Direct ada ke kasut murah-murah yang cun kan? Awet cun ada ke? Oh, kasut cun ada. Awet cun ada. Jom. Kita nak cari awet cun lah dekat Sport Direct ni. Ini je nama apa ni? Selenga. Macam murah lah RM7. Office aku tu sejuk gila babi nak mampu macam negatif 2. So aku rasa aku patut ni lah. Baru macam feel K-pop macam. On tak on? Tak sial. Sebelum ciao, aku nak bagi penghormatan dekat. Okay lah, jom. Sebab ini adalah hari pertama saya masuk rumah sewa ni. Okey, apa lah. Alright, breakfast saya ni makan oat. Okey lah tu untuk healthy lifestyle. Healthy lah sangat. Aku tak pernah beli brand oat ni. Tapi ni brand murah. Bapak tak sedap. Rasa macam makanan baby. Dia macam blendy. Makan je lah. Anyway, ni meja aku. Kenal kan? Ni adalah meja Adam. Ni meja Afiq. Ni meja saya. Ni meja. Tak expect pula dia tak sedap macam ni. Aku nak beli brand baru kot. Tak habis dong kat kot ni. Alright kan, sekarang ni kejap lagi saya ada meeting. Saya tak kerja pun ni. Tapi ada meeting, kena pergi office juga. So, baik kan? Ada soft vlog. Kita kau nak vlog. Make sure kau pergi kat tepi ni lah. Sekarang ni kita orang berdua baru nak pergi kerja. Adam pun masuk lambat. Ni nama dia Zephyr. Dia intern kat sini. Ni nama dia Kokok. Okay, nak pick up line tak? Alamak, I nampak my friend. Hi, Fanat. Itu my friend. Dia BMG. Hi, my friend. Hazim Hamdan. Tahu tak nak panggil Hazim tu panjang tau.
Boleh tak panggil sayang je? Astaghfirullahaladzim. Sama je panjang dia tu. Ada je orang nak kecam kita. Tak, masalahnya dia nak panggil macam tu. Nama sayang panjang kot. Panggil je lah main. Ha. Dah, kita kenalkan Syami dulu. Tapi nak tengok footage okey ke tak ni. First time record pakai phone. Kau nak apa? Saya hanya DJ saja. DJ apa? Reporter. Okay. Tak, tu je? Tu je lah. Okay. Hai. Hai. Nak kenalan boleh? Boleh. Nama awak apa? Nama saya. Tak apa lah, dia kerek. Nama saya Nilofa. Ya Allah. Nama saya Siti Nurhaliza. Okey, dah. Bye. Nak kau orang hotel, kita makan kat hotel. Adik trainee, kenapa tak ikut kita orang pergi lunch? Kita orang dah lunch dengan Hale Saini. Bye. Ha? Tak ambil kereta pergi? Belum. Kita nak pergi... Syami, makan dulu tak ajak. Aku diet tapi terpaksa. Tengah ambil video lah kokok, kacau lah, aduh. Kita berada dekat EQ Hotel, sama tim Borok Kopitiam. Kejap nak tunjuk. Oh, Kak Beyonce, Hanif dan ni semua adalah bos-bos dan juga producer. This is my first time meeting him. Tak tahu dia siapa, dia macam across the table. Betul macam, who are you? I have met you before. Berada di Kul Hotel. Yang menarik kat sini makanan dia. Ni dia weh. Ni dia. Nama dia apa tadi? Oyster oil. Sekarang ni kita nak stop Syami. Dia cakap dia diet Atkins. Tak tahu dia ada ambil makanan. Saya nampak macam dia nak ambil makanan tadi. Jom kita pergi tengok apa jadi dekat dia ni. Apa ada apa-apa nak cakap bang? Kantoi terjah ni bang. Dia sebab makanan dia sedap sangat. So kita dah tak kisah dah diet kita. Kita bantai. So foreigner kita tak bagi Saya janji last, saya nak pergi ambil dessert. Sebab dah kenyang sebenarnya, tapi nak makan juga. Ya, yeah, hai. Saya nak tunjuk korang dessert dia. Sini. Alright, so sekarang ni host kita tengah buat waffle. Ni waffle tadi. Kokok dah berhenti makan, Syami pun dah give up. Masak lemak dia memang lah. Jadi sepatutnya saya balik hari ni, saya tak ada kerja pun. Saya datang just untuk makan tadi dekat hotel, makan lunch. Lepas tu sepatutnya saya balik. Tapi sekarang ni hujan dekat luar. Jadi saya tengah teman Syami nak buat VO. Sekarang ni Syami tengah setting voice over punya apa benda tu dekat Final Cut. Pada 30 Mac yang lalu, Speedy Sable bersama Persatuan Pengimpin. Okay, dah settle VO. Saya buat VO jadi formal baca berita ni. Nampak ni? Tak macam baca berita ni. Okay, sekarang ni saya nak balik. Kot, tengoklah kalau tak hujan saya nak balik. Sepatutnya saya ada content lagi nak buat sekejap lagi. Tapi dah hujan. So macam ni kalau hujan, saya habiskan saya punya vlog dekat sini lah kot.